Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban mengadakan seleksi penerimaan dosen baru dengan formasi yang dibutuhkan. Dosen Prodi PGMI 3 orang, dosen Prodi PIAUT 5 orang, dan dosen Prodi Perbankan Syariah 4 orang. Tahapan seleksi meliputi tes seleksi tahap 1 yang terdiri atas tes potensial akademik dan tes keaswajaan yang dikerjakan secara online melalui Google Form. Serangkaian tes ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang diikuti oleh 23 peserta. Kemudian, serangkaian tahapan tes seleksi tahap 2 yang terdiri atas tes micro teaching untuk Prodi PGMI, PIAUT, dan Perbankan Syariah. Dilanjutkan dengan tes metodologi penelitian dan diakhiri dengan tes wawancara dengan rektor serta wakil rektor bidang SDM. Tes tahap 2 ini dilaksanakan langsung di kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Para peserta seleksi calon dosen mengikuti seleksi tahap 2 ini dengan sangat antusias. Jumlah peserta calon dosen yang lolos pada tahap 2 dan mengikuti seleksi pada hari ini sebanyak 17 peserta. Para peserta seleksi datang dari berbagai provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan ada juga yang berasal dari luar Jawa yakni Lombok, Nusa Tenggara Barat.